banyak yang mempertanyakan kepada orang-orang Palestina, kepada orang-orang Gaza, kenapa mereka tidak keluar saja dari Gaza? Karena mereka tidak aman, mereka selalu diserang, tetapi mereka tetap bertahan di Gaza Palestina. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Gaza, mereka adalah para pejuang. Mereka tidak mungkin meninggalkan Gaza, meninggalkan Palestina, tanah yang diberkahi. Gaza, Palestina adalah rumah dan tanah kelahiran mereka. Tidak mungkin mereka meninggalkan tanah mereka kemudian diserahkan kepada orang-orang Yahudi, orang Zionis. Tidak mungkin. Sebagaimana kita punya rumah, kemudian rumah itu ada yang mengambil, ada yang merampas. Kemudian apakah kita akan membiarkan rumah kita dirampas? Tentunya tidak. Maka mereka orang-orang Gaza, mereka bertahan, mempertahankan hak mereka, mempertahankan tanah air mereka, sampai titik darah penghabisan mereka, karena mereka yakin mereka sedang mempertahankan hak yang dimana ini adalah merupakan bagian dari sifat kaum muslimin, sifat orang beriman. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan hak mereka.